kesempatan sempat final antara kesebelasan KSL Cilacap yang berhadapan dengan kesebelasan Galaxy Bandung dari Semarang. Dua belas dan ada Bagas Kahwi nomor 5, juga ada Timas nomor 14 dan ada Eka nomor. Juga tidak ketinggalan ada Supar, ada Nurfi Ardiansyah. Juga ada dan sore ini dipimpin oleh Rasid dari Askep Basil Kabupaten Cilacap. Irfan dari target samping kanan, kuasai pemain dari Kerasi, tarik lagi ke belakang. Masih Tony, umpan tarik lagi ke belakang, kuasai oleh bek kiri yaitu Dimas melebar ke samping kiri umpannya, masih bola. Galaxy angkat ke depan maksudnya, kembali lakukan serangan cepat. Yasir kuasai bola, dorong ke tengah maksudnya, namun kurang tepat sehingga bola dikuasai oleh pemain dari Pertamina Cilacap. Kali ini akan dilakukan oleh saudara Willy, ancang-ancang Willy berikan pada Putih, masih Putih umpan dari ke belakang maksudnya, namun kurang tepat sehingga boleh disapu oleh pemain belakang. Tepat saya kontrol dadanya, tendangan langsung ke arah gawang, sayang sekali. Masih Dumas, 2-2, kau lagi yang memain umpan dari kemain Yasir, namun kandas lagi. Ancang-ancang Rahmat akan melakukan lemparannya, kontrol sejenak, melihat rekan, melihat lawan. Lakukan sudah, yang dituju adalah saudara Putih, masih Putih kuasai bola, dan akhirnya apa yang terjadi, Galaxy, dan akhirnya bola keluar lagi, mengakibatkan lempar. Inilah panca. Pemain kelahiran mengantui. Yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Panca dan PSE. Pertamina Cilacap, ancang-ancang dia di sana. Aris lakukan sudah, tendangannya tak ada langsung, masih dan kembali. Lebaidra angkat depan, namun membentur pemain dari Galaxy. Untuk Panca, kuasai bola, masih Panca dikaul oleh dua pemain dari HC. Kembali dimenangkan oleh dengan Supar, masih Supar, lari dan terus lari. Umpan berdekan Rahmat, kembalikan Supar, angkat ke tengah. Aris yang dituju, kandas lagi di kaki pemain HC, nomor punggung 10 itu Pandu. Dan akhirnya ditaduk Panca dituju, namun kasih angkat depan gawang, sayang sangat baik terjadi. Sapu bersih, Aji menyebabkan daerahnya, kembali pula dikuasai pemain-pemain muda Galaxy ini. Melebar ke samping kanan yaitu dengan Tony upaya, masih ini kembali pemain-pemain muda Galaxy kuasai bola, angkat ke depan gawang dan rupanya Aris kuasai bola, namun di pada saat Panca masih pada chip saja ke depan, tanduk lagi oleh Julia, balik kuasai oleh Inap, tendangan langsung ke arah gawang, sayang sekali. Dan kali ini kembali bola di pemain Galaxy, tendangan langsung ke arah gawang, masih memainkan bola pemain-pemain dari Galaxy melakukan serangan dari sebelah kanan, kuasai lagi nomor punggung 6 dari Galaxy kuasai bola, namun direbut lagi oleh pemain dari ASE yaitu Panca, mengajak berlari dikawal ketat oleh Julia, masih Panca, dan apa yang terjadi rupa-rupa itu akan melanggar, melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang mundur 3 langkah, kontrol sejenak, angkat dengan kanan ke depan gawang, masih ditaduk oleh Haji, dan kembali pula dikuasai oleh pemain Galaxy, namun sayang. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Dari berlian terketahui belum terbunyikan oleh pemimpin pertandingan menandakan pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Sekali lagi untuk besok sore.
Galaxy dengan Adi, masih Adi bekerja sama dengan Adi. Adi tendangan ke bawah, sayang. Dia di sana, on prosesnya, lakukan sudah karak pojok kawang. Masih tidak ditanduk, ditepis oleh penjaga gawang. Saudara Basulnya kembali tendang langsung. Panca maksudnya, namun disapu bersih oleh pemilik belakang dari pemerintah. Pertemuan masih jatuh, cip saja ke depan. Dan apa yang terjadi? Masih Aris dikawal ketat oleh saudara Randy. Masih Aris dan saudara Panca. Masih Panca keluar sebelah dikawal ketat oleh pemilik belakang dari MSE. Masih Panca, kontra secara angkat ke depan saya. Kanan, kali ini Riza. Masih Riza, angkat ke depan sekarang. Masih bisa ditanduk oleh pemain dari Galaxy. Dan kembali kali ini saudara Norvi. Masih Norvi pas ini. Atau Aris atau Julia akan menekan terjadi di sana. Tuan Rusuk tidak melihat arah pojok ataukah umpan pada rekannya. Masih saudara Aris akan tendang. Masih bisa digagal oleh pemain belakang kebelakan dari ASE. Ini adalah Adit, masih Adit kuasa sebelah. Tuan Rusuk tidak umpan lagi. Dorong ke depan maksudnya. Nah yang apa yang terjadi? Dengan mutu Aji. Dan kali ini saudara Timin angkat ke tengah. Panca di rekannya, apa yang terjadi? Masih kuasa sebelah. Dan tendangan karena kerasa. Randy lakukan sudah jauh melambung tinggi melintasi garis tengah lapangan yang ditutup sampai ini, namun kandas di kaki pemain belakang kebelasan dari SE. Kembali dari Pandu, Pandu pemenang Supar, masih Supar kuasi pula dikawal ketat oleh depan kawang. Sayang sekali Edi lakukan sudah tendangannya, kali ini samping kiri yang dituju yaitu Adit, namun sayang disap angkat depan membentur pemain belakang dan mendekasi angkat langsung ke depan gawang. Namun kali ini ada Julia dan akhirnya juga bola di luar lapangan ke dalam di sebelah kanan pertahanan HSE Pertamina Gagap. Namun bola tepat umpannya sehingga disapu dan kembali bola dikuasai pemain-pemain dari Galaxy. Kali ini umpan tarik ke belakang, tendangan langsung, namun langit sayang terlalu akhirnya masih bisa dikuasai tendangan ke arah gawang. Sayang Nursi tanduk ke tengah majunya kurang tepat dan kali ini kembali bola dikuasai oleh pemain Galaxy yaitu ada Tony. Masih Tony bersama dengan rekannya. Masih Tony kuasa sebelah melakukan serangan di sebelah kanan, namun pan tanduk oleh Aris. Kali ini Budi, masih Budi kandas lagi bolanya di kaki pemain belakang Dora Reddy. Dan kali ini kembali pemain Galaxy memainkan bolanya di sebelah pemain belakang ke sebelah dari aset pertahanan Jakarta. Dan kali ini Reza angkat ke depan maksudnya, namun kurang tepat umpannya sehingga bola dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Galaxy. Kali ini angkat depan gawang, namun saya dunia angkat depan. Ini dorong ke depan kepada rekannya, lari dan terus lari. Kali ini lemparnya kurang cermat sehingga bola dikuasai oleh pemain dari Galaxy, tendangan ke arah gawang dan masih juga gagal. 9-2 Semarang. Ancang-ancang dia di sana, pemain belakang yaitu saudara Reddy akan melakukan tendangan gawang. Akan sudah tendangannya melambung tinggi melintasi ke tengah, tanduk oleh pemain belakang Pandu. Dan kali ini kembali bola dikuasai lagi pemain-pemain dari Galaxy, rebut lagi oleh saudara Pandu. Pandu berkembang dengan Reza, namun lepas. Saudara Reddy akan melakukan tendangan bebas, lakukan sudah ke arah gawang. Saya sekali Galaxy tendangan gawang sudah dia oleh saudara Wendra, angkat jauh belakang yang dituju. Kembali kali ini pula dikuasai saudara Makar, namun kandas lagi di kaki pemain belakang kedatangan dari Galaxy. Lakukan umpan jauh ke sebelah kiri yang dituju, kali ini saudara Wisnu kuasai bola. Masih Wisnu lari dan terus lari, namun kandas lagi. Berikan berat Tony angkat ke depan, keluar dari sarangnya penjaga gawang saudara Wendra. Dan kembali kali ini saudara Pandu, masih Pandu terlalu lambat untuk mempertajam serangannya. Dan Tony sayang apa yang terjadi, angkat ke depan Budi yang dituju, namun ditanduk lagi oleh pemain belakang dari Galaxy. Dan akhirnya kembali kali ini Supar, dia sudah dikalkulasi dua pemain, umpan tarik ke belakang, angkat ke depan maksudnya, namun membentur pemain belakang ke sebelah Galaxy Selarang. Dan kali ini kembali bola dikuasai
ada direbut oleh pemain dari HSE, terjatuh ke di sana, rebut lagi oleh pemain dari Galaxy, kembali bola di poin HSE, lari ke sini mencoba merebut pertahanan ke lain dari Galaxy. Apa yang terjadi? Dan akhirnya lakukan serta tendangannya, namun apa yang terjadi? Pertandingan sehari ini dimenangkan oleh pemain muda Galaxy.